Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Mazatul, sebelum kebanyakan live streaming kita, apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya. Sehat selalu ya Kak, amin. Nah, untuk teman-teman semua, untuk live streaming kita malam kali ini, aku akan membahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZNR Muslimah yang cantik-cantik dan juga modis banget ini Kak. Ya, jadi buat teman-teman boleh banget nih. Pertama-tama dilihat-lihat aja untuk keranjang kuning kita di sebelah pojok kiri bawah, karena kita lagi ada 58 produk dalam keranjang kuning sekarang ya. Halo Kakak Helen, semoga kakak dan sini kita, apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat semua ya Kak, amin. Halo juga Fatih, semoga kakak dan sini kita, apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak, amin. Halo Kak HF Store, semoga bertemu ya dalam streaming kita. Apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya, amin. Nah untuk live kali ini akan kita mulai ya Kak. Aku bisa mulai ya Kak untuk live kali ini. Aku akan mulai dulu dari yang aku pakai sekarang Kak. Ya, untuk yang aku pakai sekarang namanya ada di Arena Series teman-teman. Untuk Arena Series ini kita tersedia 4 warna cantik Kak. Yang aku pakai di warna di Arminya ya. Aku akan pin ya Kak untuk Arena Series kita. Nah untuk Arena Series ini ada di etalase nomor. Nah ada di etalase nomor 6 Kak. Ya di etalase nomor 6 namanya Arena Series teman-teman. Nah untuk Arena Series ini kita tersedia 4 warna juga ada 4 ukuran. Sepertinya untuk Arena Seriesnya yang aku pakai di warna Deep Army teman-teman. Ya kan di warna Deep Army-nya dan lanjut lagi di sini kita ada di warna karamel ya Kak. Dan warna keduanya di sini kita punya warna karamel. Ini juga dia salah satu warna yang paling best seller nih Kak dari si Arena Series ini ya. Kita bahas ya Kak untuk bahannya dulu. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium ya Kak untuk bahannya. Untuk bahannya pun dia adem, ringan dan juga dia tuh enggak kaku sama sekali Kak. Bahannya dia lentur ya. Jadi pastinya nyaman banget nih untuk dipakai sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang lagi cari gamis-gamis buat yang lagi tambah-tambahin koleksi gamis harian, nah aku rekomendasikan nih Kak. Dan juga ini salah satu best seller kita. Dan juga gak heran nih Kak kenapa dia jadi best seller. Selain bahannya yang adem, yang enak, yang nyaman, ya dia juga motifnya simple tapi tetap kelihatan elegan banget nih Kak. Dan juga pastinya gak pasaran teman-teman ya. Tapi kalau seperti Kak, di ini ada detail list di bagian samping kanan kirinya. Yaitu yang warna karamel ini dia listnya berwarna hitam Kak. Ya dan juga untuk detail listnya dia full sampai ke bawah teman-teman. Ya Kak, dia full jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih Kak di badan kita ya. Dan juga dia ada detail ada sesuatu di bagian depannya. Jadi bisa banget nih untuk teman-teman busui ya. Untuk resletnya pun lumayan panjang nih Kak. Sebenarnya untuk panjang resletnya. Dan dia ada detail kerutan di bagian kanan kiri sepertinya. Nah, di bagian tengahnya dia hanya polosan saja teman-teman. Jadi jatuhnya si kerutannya di bagian samping badan kita. Dan itu di dalam kerutannya di bagian samping badan kita gini Kak. Jadi super cantik teman-teman ya. Dan juga untuk kerutannya dia ada dua tingkat seperti ini. Untuk detail kerutannya. Dan juga di bagian lengan terdapat detail dual list. Jadi membuat lengan kita juga seakan lebih slim teman-teman ya. Jadi kalau di bagian lengan ya tuh cantik banget teman-teman di bagian tangannya. Dan juga dia ada detail satu kancingnya seperti ini. Ya yang pertama di warna karamel. Ya Kak yang sedang aku pegang di warna karamel. Lanjut lagi di sini ada di warna pink teman-teman. Ya Kak untuk warna pinknya seperti ini. Untuk warna pink juga dia sama alisnya berwarna hitam ya. Untuk di warna pink, untuk warna pink kita pun pink yang kalem banget ya Kak. Pinknya kalem dan juga soft teman-teman warnanya. Jadi kayaknya masih enak banget nih untuk dipakai sehari-hari ya. Dipakai daily wear. Jadi buat teman-teman nih yang suka pakai gamis sehari-hari ya. Yang suka cari bahan-bahan adem. Nah aku saranin nih Kak, aku rekomendasikan untuk si Arena Series ini. Ya tetap depan. Untuk di bagian depan dari Arena Series Kak sepertinya itu di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakang dia kurang lebih sama teman-teman. Ada detail dual list dan juga ada si kerutannya ini ya. Untuk di bagian belakang. Dan untuk di bagian depannya Kak. Nah untuk Arena Series ini ya Kak khusus etalase nomor 6 dan juga etalase nomor 7. Ya namanya Arena Series dan juga Azua Series teman-teman ya. Khusus dua etalase saja 6 dan juga 7. Di sini kita tersedia 4 ukuran. Namun kita dimulai dari ukuran M Kak. Jadi ada M, L, XL dan juga di double XL-nya. Jadi untuk Arena Series ini dia tidak ada ukuran S-nya Kak. Dimulai dari ukuran M ya. Sekarang itu warna pink ya. Dan terakhir di sini kita punya yang warna hitamnya Kak ya. Di warna hitam ini dia juga salah satu warna yang paling best seller nih dari si Arena Series ya. Ya dia paling banyak diminati nih Kak untuk warna hitam itu jadi lebih kelihatan jadi elegan ya. Jadi lebih kelihatan elegan Kak untuk pakai itu gini warna hitamnya ini. Ya, itu di warna hitamnya dan juga di ini tersisa di ukuran L-nya saja ya. Tinggal 4 pieces terakhir di ukuran L semua teman-teman. Ya jadi ukurannya boleh banget nih Kak ya. Boleh banget teman-teman, mumpung masih ada stoknya di ukuran L ya Kak, ukuran S, M dan XL-nya. Mohon maaf untuk M, XL dan juga double XL-nya mohon maaf sekali sudah habis nih Kak, sudah sold out ya. Tinggal di ukuran L-nya saja juga dia tinggal 3 pieces terakhir nih Kak. 3-3-nya ukuran L. Jadi buat teman-teman, ayo jangan sampai kehabisan nih Kak ya. Boleh langsung diamanin, langsung di check out nih Kak. Dan juga langsung dihabisin nih Kak.
boleh diskon 10%, lumayan banget ya. Dari yang harganya 273.000, ya kak, dari yang harganya 273.000 jadi 245.000-an saja. Lumayan banget ya kalau harga promonya, jadi buat teman-teman boleh banget nih ya. Mumpung lagi murah-murahnya nih kak, di bagian depan. Untuk warna hitam pun dia sama, listnya berwarna krem juga ya, di bagian depannya. Dan itu di bagian belakangnya seperti ini ya. Namanya Arina Seriska Arbia Tausa nomor 6 ya, di bagian belakang. Untuk di bagian depannya, nah itu contoh pemakaiannya ya kak. Untuk contoh pemakaiannya aku pakai di ukuran di Army dan juga di ukuran M. Dia ukuran terkecil dari Arena Series ini kan. Lalu ukuran M ada di LD 100 cm dan juga di panjang 142 cm. Ya aku dengan BB 55, tinggi 164 cm. Ya kan untuk contoh pemakaiannya di bagian depan. Nah, dari tampak depan dia itu lebih kelihatan jenjang nih kan. Seperti ini ya. Halo kakak mami, kakak mamiku, bahannya apa kak? Ada kantong samping. Nah untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium teman-teman. Ya kak, kita memakai bahan Lady Zara kak. Untuk detailnya seperti ini ya. Untuk detail dari bahan Lady Zaranya teman-teman, detailnya seperti ini kak. Untuk detail bahan Lady Zara ini. Nah untuk bahan Lady Zara ini, dia termasuk bahan yang banyak banget teman-teman sukanya. Karena dia pun bahannya adem nih kak. Itu bahannya adem. Dan juga dia tuh bahannya menyerap keringat. Jadi enak banget untuk dipakai sehari-hari ya. Walaupun kakaknya pakai seharian nih, kakak jalan-jalan seharian tuh masih nyaman banget nih kak pastinya untuk bahannya ini ya. Dia adem dan juga dia jatuh gitu ke bahannya. Iya, dan juga dia agak berat kan untuk bahannya, jadi pastinya nyaman banget dipakai sehari. Dan juga untuk saku, ya untuk arah sehari kita tidak ada sakunya kak. Ya kan di bagian samping dia ada detailnya kak. Ya di bagian samping dia ada detail kerutannya, dia tidak ada saku teman-teman ya. Dia hanya polosan saja kak untuk si arah sehari ini ya. Untuk contoh pemakaian ya di bagian depan. Nah dari depan dia terlihat jenjang. Dari depan dia terlihat jenjang dan dari samping dia terlihat lebih slim. Nah, karena untuk si detail untuk letak listnya pun ya kak, untuk letak list ini dia pas banget di bagian samping badan kita. Jadi membuat kesan lebih slim kalau dari samping. Nah, jadi cantik banget ya kak, dari depan terlihat lebih jenjang, ya. Dari depan terlihat lebih jenjang, dari samping terlihat lebih slim. Nah, jadi banyak banget yang suka dari si Arena Series ini, ya. Di bagian lengannya pun ada list juga, jadi membuat tangan kita terlihat lebih kecil kak. Soalnya di bagian depan ya. Di bagian samping seperti kak, lepak samping. Nah untuk si kerutannya ini ya kak, untuk detail kerutannya dia jatuhnya di bagian samping badan kita kak. Sebenarnya di bagian kerutannya di bagian samping teman-teman, di bagian samping seperti ini. Di bagian belakang, di bagian belakang dia kurang lebih sama kan dengan bagian depannya ya. Di bagian sampingnya juga ya. Namanya ini Arina Series di Atalanta nomor 6 teman-teman, dia lagi diskon 10% nih. Ada 4 warna juga ada 4 ukuran. Ya stok semakin menipis nih kak ya. Kita setiap hari semakin menipis sama kakak untuk stoknya ini, karena dia salah satu bestseller kita juga nih ya. Dan juga kalau sudah habis kita tidak restock teman-teman. Ya sayangnya sistem kita untuk sayangnya kita tidak restock lagi kak. Ya untuk sistem kita ini kita tidak restock. Namun kita akan selalu update model terbaru. Dan juga coming soon kita akan update, akan launching lagi nih kak produk terbaru ya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang misalkan kehabisan wishlistnya, yang kehabisan gamis incerannya, tenang aja kak, kita bakal update lagi produk-produk terbarunya yang pastinya dari model-model sebelumnya ya. Coming soon kita akan launching lagi nih kak ya, dalam proses teman-teman. Oke okay? boleh ditunggu nih kak, stay tune teman-teman semua ya. Nah kita lanjut lagi untuk si Arena Series-nya ini ya kak. Aku pakai di warna Deep Army-nya ya. Jadi kak secantik ini kak, warna Deep Army-nya pun dia warna-warna netral ya kak. Jadi pakai dimasukin segala warna juga masih masuk nih ya. Aku pakai kerudung krem untuk saat ini ya. Untuk saat ini aku lagi pakai kerudung krem nih kak, dia cantik banget ya. Itu Arena Series-nya di Atalasa nomor 6 teman-teman, lagi diskon 10% ya. Untuk kakaknya boleh banget nih langsung saja di check out ya. Nah kita akan lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi. Jadi untuk kakak mamiku kita memakai bahan Lady Zara Premium ya. Untuk kakaknya boleh banget nih langsung saja di check out ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor, nah kita akan ke etalase nomor 1 nih kak. Di sini kita punya Nasha Series ya. Untuk Nasha di sini kita tersedia 5 warna cantik kak ya. Ada 5 warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SMLXL ya. Oh teman-teman, kabar baik nih. Untuk Nasha Series kita sudah launching yang ukuran triple XL nya di LD120-nya. Nah jadi buat kakaknya nih yang kemarin nanyain kak, untuk model barunya ada ke ukuran jumbonya. Nah sekarang kita sudah ready kak ya. Untuk kemarin kan dia masih proses teman-teman, untuk kemarin dia masih nyusul ya launchingnya. Nah sekarang kita sudah launching nih kak untuk yang ukuran jumbonya, untuk yang ukuran LD120 cm nya. Jadi buat teman-teman bisa juga nih kak mulai sekarang ya. Nah sekarang kita bahas nih kak ya, kita review. Dari yang pertama di sini kita akan review dulu di warna lime ya kak. Karena juga banyak banget nih pak, banyak banget nih kak peminatnya di warna lime ini. Karena di warnanya cantik dan juga membuat efek tone up di kulit kita. Jadi kelihatan lebih cerah nih kak di kulit kitanya ya. Untuk dia warna lime ya kak, dia tuh berwarna hijau terang gitu teman-teman ya, untuk warnanya. Ini untuk di warna lime. Ya untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire teman-teman. Ya kan untuk tambah bahannya memakai bahan blue sapphire ya. Dan juga dia ada detail list di bagian dada atasnya seperti ini. Dan juga dia ada detail aksen kancing
dan juga frill di bagian sampingnya di sebelah kiri kita ya kak, jadi di bagian kiri kita teman-teman ya kak. Ada juga untuk detail aksen kancingnya pun dia berwarna lime juga, jadi menyesuaikan dengan dengan warna si gamisnya ini ya. Dan juga ini gak full sampai bawah teman-teman ya, jadi hanya sekitar segini aja kak untuk detail frill dan juga kancingnya ya. Nah untuk si listnya dia baru full sampai bawah teman-teman, ini bagian depan ya, tampak depan dari Nasha series kita kak seperti ini ya kak, tampak depan. Dan juga dia ada saku di bagian kanan. Nah jadi untuk kakak mamiku, nah untuk yang Nasha series ini kita ada sakunya nih kak ya, di sebelah kanannya ya, di letaknya di sebelah kanan kita teman-teman, sakunya seperti ini ya. Dan juga di bagian lengan terdapat detail listnya di bagian tangan, dan juga ada detail satu kancing seperti ini. Untuk kancingnya pun dia berwarna lain juga teman-teman ya, di bagian depannya ya, di bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakang dia hanya polosan saja kak, jadi dia polos dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakangnya ya. Ini warnanya dia fresh banget kak ya, warnanya dia fresh banget nih, cantik banget ya warnanya. Untuk sehari-hari untuk jalan-jalan pastinya oke banget nih. Dan juga karena dia ini polos ya kak, karena dia ini hanya warna saja, jadi kakaknya bisa bebas styling nih. Kakaknya mau pakai kerudung motif pun oke banget ya, seperti contoh di etalasenya aku lagi pakai kerudung motif di yang warna lime ini, dia jadi kelihatan cantik banget kak. Ya kalau bisa pakai kerudung motif, kakaknya bisa juga pakai kerudung polos juga, dia masih oke banget nih. Jadi cantik banget ya karena dia gamis polos. Banyak cara stylingnya teman-teman. Ya seperti untuk yang warna lime-nya. Ya kak, untuk di warna lime seperti ini, ya kak. Dan juga lagi kita di warna berikutnya. Di sini kita punya yang warna dark army. Ya kak, punya warna dark army-nya seperti ini. Tuh di warna dark army teman-teman, ya kak. Lanjut lagi di sini kita punya di warna berry. Ya untuk di warna berry dia ini berwarna marun gitu kak. Ya itu warna berry-nya seperti ini. Di warna berry. Lanjut lagi di sini ada di warna coral dan juga di warna pink blush ya. Untuk kedua warna ini dia hampir-hampir mirip kak ya. Namun untuk yang warna coral yang di sebelah kanan yang warna coral, dia warnanya lebih tua teman-teman. Ya jadi patokannya untuk yang warna coral dia lebih tua. Untuk yang warna pink blush dia kayak warna pink baby gitu kak, pink soft gitu ya warnanya. Itu perbandingan kedua warnanya kak. Ini aku sandingkan kedua warnanya ya. Yang di sebelah kanan di sini ada warna coral, di sebelah kiri ada di warna pink blushnya ya. Jadi kita tersedia 5 warna juga 5 ukuran teman-teman. Ya jadi kakaknya boleh banget nih untuk nambah-nambahin koleksi gamis hariannya, boleh banget nih langsung saja dicek out ya di etalase nomor 1 kak. Dan juga kita beri diskon 5% untuk teman-teman semua dari harga 247.000 jadi 234.000-an saja, lumayan banget ya kak. Jadi untuk teman-teman boleh banget nih langsung saja dicek out ya, kita tersedia 5 warna cat juga ya. Untuk pemilihan warna cat pun cantik-cantik juga gak nor atau belum warnanya ya, pastinya cantik banget 3 warnanya seperti ini. Untuk kelima warnanya ya kak, untuk kelima warna dari si Nasha series kita kak. Nah untuk 5 warna seperti ini teman-teman di etalase nomor 1 namanya Nasha series ya, harganya jadi 234.000-an saja. Kak lumayan ya, mumpung lagi murah-murahnya teman-teman, apalagi kalau kakaknya pemuda baru nih di TikTok ya, pasti banyak banget ya kak promo khusus untuk pengguna baru ya. Biasanya tuh kalau pengguna baru tuh banyak banget promonya kak, seperti promo potongan harga, promo gratis ongkir dan lain-lainnya, banyak nih kak. Jadi untuk kakaknya yang sudah kehabisan voucher untuk kuota voucher untuk gratis ongkir, mungkin kakaknya sudah banyak berbelanja di TikTok Shop mungkin ya, kakaknya untuk tipsnya bisa dibikin akun baru nih kak. Ya ini tips dari aku teman-teman, kakak boleh bikin akun baru karena di akun baru itu dia banyak banget promonya teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi nih kak untuk review gamisnya, kita akan ke langsung berikutnya teman-teman. Nah ayo untuk kakaknya yang sudah bergabung boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya, mungkin kakaknya ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget nih kak di komen-komen juga ya. Nah kita lanjut lagi ke etalase berikutnya nih kak, mungkin kita akan ke etalase nomor 2 nih kak. Di sini kita punya Hanum series ya. Untuk Hanum di sini kita tersedia 3 warna cantik kak, yang untuk Hanum seriesnya seperti ini. Nah untuk Hanum series kita kak, di sini ada kita ada 3 warna, di warna marun, di warna hitam dan juga di warna putihnya. Aku spill satu persatu ya. Dari yang pertama di sini kita punya di warna marun tuh ya, di warna marun. Untuk yang warna marun ini dia padukan dengan warna coklat. Warna coklatnya agak ada hint warna hijau gitu kak, warna coklatnya seperti ini ya, itu warna coklatnya. Nah untuk bahan ini kita memakai brokat premium dan juga Max Mara premium. Nah ini dia perpaduan yang pas banget nih kak ya, best combo banget antara bahan Max Mara dan juga bahan brokat ya, jadi kelihatan mewah, elegan, classy semua ini kak ya. Jadi ya seperti si Hanum series ini, lihat dia kelihatan mewah banget nih kak ya. Dan juga untuk detail brokat kita pun bukan brokat yang kaku kasar gitu kak ya, kita untuk brokatnya pun dia lentur. Dan juga ini kak teman ya, gak terlalu kaku gitu kak untuk si bahan brokatnya ini ya. Detail brokatnya dia berwarna marun teman-teman. Dan juga di bagian tangannya sini ya, di perbatasan antara bahannya ini ada detail payet teman-teman ya. Untuk payet kita pun handwork ya, kita menjahit memakai tangan, jadi untuk payet kita pun pastinya lebih kuat dan juga lebih rapi teman-teman ya, karena kita menjahit sendiri memakai tangan, jadi bukan payet tempelan kak ya. Untuk detail payetnya sepertinya, untuk warna payetnya pun kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga. Jadi ini berwarna coklat bening seperti ini kak ya.
dan juga di bagian bawahnya dia berpola payung, teman-teman. Ya, Kak. Di bagian bawahnya dia berpola payung, jadi itu pola umbrella gitu, Kak, ya, pola lebar di bagian bawahnya. Nah, jadi juga membuat looks-nya lebih kelihatan elegan lagi nih. Jadi di bagian bawahnya seperti Kak, dia pola lebar, dan juga di bagian bawah sini dia ada detail taburan payetnya. Ya. Ada detail taburan payet seperti ini, Kak, untuk detailnya ya. Rapi dan juga cantik nih, Kak. Payetnya dia rapi dan juga cantik, teman-teman, seperti ini ya. Untuk di bagian lengan juga dia ada detail bahan brokatnya, namun dia tuh hanya setengah nih, Kak. Jadi jatuh itu di bagian samping tangan kita ya. Kalau looks dari samping ya, Kak, kalau tampak dari sampingnya dia brokatnya full, teman-teman ya. Untuk detail brokatnya di bagian lengan dan juga ada detail satu kancing seperti ini. Untuk payet di bagian lengannya dia full, Kak, ya, dari depan sampai belakang seperti ini dia full ya, teman-teman. Untuk tampak depan ya, di bagian depan dari Hanum Sense kita, Kak, itu bagian depan, itu di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini tidak ada payet, teman-teman ya. Jadi untuk payet hanya di detail depan dan juga lengannya saja. Nah, walaupun ini di bagian belakangnya polos, tetap untuk cuttingannya pun cantik banget nih, Kak. Jadi gak cuman sekedar polos aja, teman-teman, tetap kelihatan cantik banget ya. Untuk di bagian belakang seperti ini, Kak. Untuk tampak belakang dari Hanum Sense kita seperti ini ya. Dan juga di bagian belakang ini dia terdapat detail kancing dan juga satu resleting belakangnya seperti ini ya. Untuk Hanum series kita tersedia 4 ukuran, teman-teman, yaitu di SML, XL ya. Seperti itu Hanum series yang warna marun ya, Kak. Untuk varian warnanya dilihat dari warna brokatnya, Kak. Dilihat dari warna yang atasnya, itu yang warna marun. Lanjut lagi di sini kita ada yang warna hitam ya, Kak, ada di warna black. Nah, untuk warna black ini dipadukan dengan warna merah. Nah, warnanya cantik banget ya, Kak. Warnanya super cantik nih, Kak, di warna merah dan hitamnya ini ya. Untuk bahan dan juga detail dia sama, teman-teman. Ya, untuk detail brokat di warna hitam seperti ini ya. Dia hanya berbeda di bagian motif brokatnya saja, Kak. Dengan detail di bagian brokatnya ya. Dan juga untuk warna payetnya pun dia berwarna merah, teman-teman. Seperti ini ya. Namanya Hanum series nih, Kak. Dia tersama 2 dan juga dia lagi diskon 5%, teman-teman. Dari harga 422.000. Jadi 400.000 saja nih. Nah, lumayan banget ya. Nah, untuk teman-teman hemat 20.000-an nih. Teman-teman yang saving 22.000-an untuk pembelian di live. Jadi khusus untuk penonton live aku aja nih. Jadi buat teman-teman sudah bergabung, beruntung banget ya, Kakak sudah mendapatkan harga promonya. Ya, karena untuk harga promonya ini hanya berlaku saat aku live saja, Kak, ya. Dia hanya berjalan saat aku live saja. Jadi di luar jam live aku itu dia kembali lagi ke harga normal. Nah, untuk sesi malam kali ini kita hanya sampai jam 8 malam saja, teman-teman. Nah, di atas jam 8 itu sudah kembali lagi ke harga normal, ke harga 422.000 ya. Untuk saat ini di harga 400.000-an saja. 400 pas nih, Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Untuk Hanum seriesnya untuk acara-acara, untuk kondangan, untuk pesta-pesta cantik banget nih, Kak. Ya, sebenarnya untuk Hanum series kita yang warna hitam. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna putihnya, Kak, ya. Untuk warna putih ini dia juga sama dipadukan dengan warna merah, Kak. Itu warna putihnya seperti ini. Jadi kita tersedia 3 warna cantik, ada di warna putih, ada di warna hitam, dan juga di warna marunnya. Ya, 3 warna, juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Di atas nomor 2, Kak, namanya Hanum series. Ya, buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya, Kak. Untuk Hanum seriesnya seperti ini ya. Buat acara-acara untuk acara-acara cantik banget nih, Kak. Ya, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak, ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita lanjut lagi ke etalase nomor 3, teman-teman. Di sini kita punya Sena series ya. Nah, untuk Sena ini kita gamis casual nih, Kak. Nah, jadi untuk koleksi gamis kita pun lengkap nih, Kak. Dari gamis-gamis yang casual ya untuk sehari-hari yang santai-santai, sampai gamis-gamis yang mewah untuk acara-acara pesta pun kita ada nih, Kak. Jadi lengkap, teman-teman. Dan juga koleksi gamis aja ya, Kak. Gak cuma koleksi gamis aja, kita juga ada syari. Untuk syari itu dia sudah satu set dengan kerudungnya. Jadi katanya sudah dapat satu set gamis juga kerudungnya, kerudung syari, teman-teman. Dan juga kita juga ada koleksi kaftan, dan juga ada koleksi one set, dan juga ada koleksi blus. Nah, jadi lengkap nih, Kak, ya, untuk koleksi-koleksi dari Zetana Musimah. Jadi buat teman-teman boleh banget nih lihat aja untuk keranjang kuning kita. Ya, boleh dicek-cek dulu nih, Kak, keranjang kuning kita. Karena kita lagi ada 58 produk di dalam keranjang kuning sekarang. Yang pastinya semuanya cantik-cantik banget, teman-teman, ya. Boleh dipilih dulu nih, Kak, yang suka boleh banget langsung di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini, ya. Nah, kita lanjut nih, Kak, untuk Sena series-nya. Untuk Sena series juga kita tersedia 3 warna cantik. Ya, yang pertama di sini kita punya di warna sky blue. Nah, seperti namanya nih, Kak, dia tuh berwarna biru langit. Ya, cantik banget ya tuh warna biru. Itu berwarna biru yang kalem, yang soft banget nih, Kak, warnanya. Itu warna birunya seperti ini. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium. Ya, bener banget nih, Kak. Untuk bahan Lady Zara ini dia juga dipakai oleh si bestseller kita yang sedang aku pakai ya. Si bestseller kita Arina Fair ini juga sama memakai bahan Lady Zara juga ya. Bahan itu dia adem ya, jadi enak banget nih, Kak, dipakai sehari-hari. Untuk kakaknya yang berkegiatan lama di luar gitu juga dia pasti enak banget nih, Kak, untuk bahannya ini ya. Nah, juga untuk lanjut lagi nih, Kak, untuk Sena series-nya ya, di warna sky blue, teman-teman. Yang sudah aku pegang di warna sky blue-nya. Dan juga untuk detailnya, dia ini ada resleting di bagian depan. Itu tuh teman-teman busu juga ya, Kak. Dan ini busu friendly.
sama juga dengan Arina juga Bu Suyi Friendly ya. Arina Arina saya Bu Suyi Friendly, untuk Sena saya juga dia Bu Suyi Friendly juga. Lumayan banyak nih kak yang Bu Suyi Friendly ya. Lu kayaknya boleh banget nih di komen-komen juga ya. Mungkin kakaknya mau minta rekomendasi untuk Bu Suyi, boleh banget nih di komen-komen saja ya. Nah, kita lanjut lagi kak, dia dari setting dan juga ada saku di bagian kanannya seperti ini. Lalu di bagian lengannya dia terdapat detail dualis. Jadi sekitar bagian siku atas teman-teman ada dualis seperti ini. Dan juga dia ada satu pancingnya ya untuk di bagian depan. Dan juga untuk di bagian bawahnya di sekitar bagian paha dia ini ada detail kerutan ya. Jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih kak di badan kita di bagian depannya. Lalu di bagian belakangnya ya, namanya ini Sena Series teman-teman, ada di etalase nomor 3 ya. Di warna pertama di warna sky blue. Kak, untuk warna sky blue ini, untuk Sena Series ini kita tersedia 5 ukuran kak ya, ada S, M, L, XL dan juga langsung ke triple XL nih kak, di LD 120 cm nya ya. Untuk Sena Series yang warna sky blue. Lanjut lagi kak, di warna berikutnya di sini kita ada yang warna red berry nya. Nah, untuk yang warna red berry ini, halo kasih, kakak 58 boleh banget nih kak untuk kasih, khusus untuk kakaknya nih kak. Kita akan review untuk Reina Series yang tinggal satu piece terakhir ya kak, yang tinggal satu piece terakhir doang nih kak. Untuk aku akan pin ya kak untuk Reina Seriesnya. Dan juga dia ini tinggal satu ukuran teman-teman. Jadi benar-benar tinggal last piece nih kak, satu terakhir ya, tinggal satu piece terakhir. Di warna navy peach ya kak, di warna navy peach di ukuran M ya, akan kita review ya kak. Untuk Reina Series ini dia satu set kak, ini satu set ya dengan alternya. Nah kak akan kita bahas nih kak ya, untuk bahannya kita review dari bahannya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue sapphire untuk di bagian inner dressnya, di bagian gamis, dan juga untuk di bagian outernya memakai bahan seruti printing. Untuk motifnya dia bermotif bunga-bunga kak. Nah cantik banget ya kak untuk motifnya seperti ini. Dan juga dia ada detail list di bagian samping kanan kirinya. Untuk listnya dia berwarna navy teman-teman, dan juga full sampai ke bawah. Nah dan juga untuk outer si Reina Series ini dia sama panjang kak ya, antara depan dan belakangnya dia sama panjang teman-teman. Berbeda halnya dengan Reina Series di atas nomor 9 yaitu pola penguin, jadi makin ke bawah makin panjang gitu ya. Untuk Reina dia sama panjang kak antara depan dan belakangnya ya. Dan juga dia ada 3 kancing kak di bagian depannya seperti ini ya. Ada 3 kancing yang printing juga. Dia ini bermotif juga kak, bermotif bunga-bunga. Dan untuk pengaitnya seperti ini kak. Nah dia tuh ada pengaitan juga, ada detail 2 lubangnya. Nah ada 2 lubang kancing kakaknya, jadi kakaknya bisa di adjust ya, bisa disesuaikan saja untuk kancingnya di mana. Nah kakak sepertinya untuk detail kancingnya kak ada detail 3 kancing dan juga ada lubang, ada 2 lubang kancingnya. Nah dia kan untuk detailnya ya, untuk di kancingnya jadi seperti kak. Ini akan aku contohkan ya, kalau misalkan di kancing teman-teman, nah jadi seperti ini. Jadi cantik banget ya kak. Dan juga untuk di bagian lengannya pun dia lengan panjang teman-teman. Nah jadi bisa dipakai terpisah juga nih untuk si alter dari Reina Seriesnya. Di bagian lengannya dia ada serutan kak, seperti ini di bagian lengannya ada serutan. Untuk serutannya dia berwarna navy dan juga ada detail list di bagian lengannya seperti ini ya. Untuk tapak depan dari alternya, dan untuk di bagian belakang dia ada dual listnya kak, seperti ini bagian belakang. Untuk tapak lengan dari Reina Series itu di bagian depan. Lanjut bahas ke bagian gamisnya ya. Untuk outernya pun bisa dilepas pasang nih kak. Jadi kakaknya sudah dapat 2 pieces untuk pembelian si Reina Series ini ya. Kakak bisa pakai outernya aja, kakak bisa pakai gamisnya aja. Jadi kakak bisa banyak stylingnya nih kak ya. Kakak bisa pakai terpisah juga, bisa pakai sekaligus keduanya ya. Bisa pakai satu set keduanya kak. Nah jadi untuk di bagian gamisnya ini dia polos saja, dan dia ada resmi di bagian depan. Lalu juga untuk di bagian lengannya dia ada zippernya kakak. Nah untuk Reina ini dia memakai zipper kak di bagian lengannya. Jadi pastinya wudu friendly ya kak. Pastinya dia wudu friendly kak teman-teman, untuk di bagian resmi seperti ini ya. Memakai bahan blue sapphire kak di bagian depannya. Untuk di bagian belakangnya, untuk di bagian belakangnya dia hanya polosan saja teman-teman. Seperti ya kak untuk detail dari gamisnya dari Reina Series ya. Di etalase nomor 58 kakak. Lagi diskon 10% kak dari yang harganya 338.000. Jadi 304.000an saja nih ya teman-teman, hemat 30.000an nih kak untuk pembelian di live aku sekarang ya. Boleh banget untuk kakaknya ini last piece banget nih kak. Ini satu pieces terakhir ya, satu potong terakhir tinggal yang digantung ini saja ya kak, tidak ada lagi stoknya. Dan juga sudah tidak ada stok lagi kakak. Jadi untuk kakaknya boleh banget nih langsung saja ya kak. Kalau kakaknya sudah naksir boleh banget nih kak, langsung diamanin ya, langsung diamanin, langsung di check out nih kak ya. Dia manis banget nih, berwarna nih navy dan juga peach ya. Untuk gak bisa berwarna navy, untuk outernya memakai warna peach ya. Untuk detail seperti ini kak. Nah cantiknya ini ya, aku sendiri pun kadang suka pakai outernya aja nih untuk Reina Series ini, karena dia cantik banget nih kak. Kalau misalkan kakak pakai kulot juga dia masih oke banget ya sih outernya ini ya. Namun untuk pembelian ya kakak, dengan 300.000an saja kakak sudah membawa pulang 2 pieces ini ya. Cantik banget deh kak, jadi kakaknya boleh banget nih langsung saja di check out ya. Tinggal di ukuran M saja, tinggal satu piece di ukuran M dengan LD 100 cm dan juga panjang di 142 cm ya.
Nah, seperti kakak untuk kakak Sri Melantina, boleh banget deh kak, langsung saja di check out ya. Kakak juga boleh komen-komen lagi kalau misalkan tadi penjelasan aku ada yang kurang, kakak boleh komen lagi, nanti akan aku jelaskan ulang ya. Nah, untuk kakaknya, aku minta izin waktunya sebentar dulu untuk kita jeda azan, teman-teman, karena di sini kita lagi azan ya. Setelah azan selesai, kita akan kembali lagi untuk review gamisnya. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Aku izin waktu sebentar kak untuk kita jeda azan dulu ya. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya kak untuk review gamisnya.
Nah, kita akan lanjut lagi nih Kak. Mungkin kita akan kupas lagi nih untuk si Reina series ini ya. Nah, jadi untuk Kak Arsiri Malantina, sebenarnya untuk Reina series kita tinggal di satu warna terakhir saja dan juga tinggal di satu ukuran terakhir saja ya. Di warna navy peach dan juga di ukuran M. Nah, itu kakaknya yang sudah suka model dan juga warnanya dan kebetulan ukurannya pas. Nah, tunggu apa lagi nih Kak ya? Sebelum keduluan dengan teman-teman yang lain ya, sebelum kehabisan dan juga galau nih Kak, kehabisan nih dan juga tidak di stok lagi, Kakak boleh nih langsung saja di check out ya Kak, langsung diamanin nih. Langsung dihabisin nih ke atur Reina series kita seperti ini ya. Untuk Reina seriesnya ada di etalase nomor 58 di paling bawah nih. Keren Kakak Sri Malantina di scroll sampai habis ya. Keren banget nih. Nah, kita lanjut lagi Kak. Jadi untuk Kakak Sri Malantina, sedekah untuk Reina series kita di etalase nomor 58 ya. Di etalase nomor akhir ya Kak. Keren kakaknya, scroll sampai bawah nih ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ke etalase berikutnya ya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, tadi kita lagi ada di etalase nomor, kita akan katus lagi nih Kak. Ya, kita akan katus lagi untuk etalase nomor 3-nya. Di sini kita punya Sienna series, teman-teman. Ya, untuk Sienna series tadi kita ada 3 warna cantik Kak. Tadi kita lagi bahas di warna raspberry-nya ya. Aku akan lanjut lagi nih Kak. Halo Kak Sri Mantina, ukuran saya XL ya. Untuk Kak Mantina sayang sekali nih Kak ya. Mungkin kakaknya boleh dicari di model lain nih Kak. Nah, aku akan ada rekomendasi juga tuh kakaknya. Mungkin kakaknya suka yang aset-aset dengan alter ya. Kakak suka suka yang seperti ini, kakak boleh diambil di Brina series kita. Ya, kakak boleh diambil di Brina series kita Kak di etalase nomor 9 ya. Dan juga satu set Kak dengan alter juga kebetulan harganya sama nih Kak ya, dengan harga 304.000-an. Kakak sudah dapat satu set. Nah, untuk Brina series ini kita masih ready untuk yang ukuran XL saja ya. Namun untuk yang Brina dia tinggal di ukuran M saja Kakak. Nah, akan aku review nih untuk kakaknya juga ya. Nah, untuk Brina ini dia masih ada ukuran XL teman-teman, masih ready SML XL ya. Nah, mungkin Kak Sri Mantina mungkin kalau suka yang satu set gitu ya Kak dengan outer, aku kan bahas juga nih untuk si Brina series-nya ya. Untuk Brina kita tersedia dua warna cantik Kak. Ya, kita ada dua warna cantik teman-teman untuk Brina series-nya. Nah, akan aku bahas ya Kak. Yang pertama ini di sini kita ada di warna monokrom. Jadi kan untuk di warna monokromnya dia juga satu set nih Kak. Ya untuk Asri Melantina dia juga satu set nih Kak. Ya dia sudah dapat gamis dan juga nah itu bahannya ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga memakai bahan Celluti Printing ya. Untuk bahannya ini sedikit berbeda nih Kak dengan yang sebelumnya. Dia berbeda di bagian bahan gamisnya. Namun untuk bahan si outernya dia sama Kakak, memakai bahan Celluti Printing juga ya. Dan juga untuk yang warna monokrom ini dia bermotif abstrak. Nah, mungkin kalau Kakak pengen yang motif bunga-bunga juga, Kakak boleh diambil yang warna butternut ya Kak. Nah, karena dia ini bermotif bunga-bunga ya. Untuk warna butternut dia bermotif bunga-bunga seperti ini. Tuh, dia tuh motifnya manis banget ya Kak. Dia tuh motifnya kalem gitu Kak. Itu di warna butternut ini perpaduan antara warna coklat ya, berwarna coklat dan juga berwarna navy. Nah, tetap ada warna navy-nya nih Kak ya di warna butternut ini. Jadi untuk Kakak Sri Mantina kalau boleh diambil di Brina series kita karena dia masih tersedia ukuran XL-nya. Dia masih ada di ukuran XL. Ya, teman-teman untuk Brina series seperti ini kita bahas ya Kak. Untuk bagian outer dia terdapat detail list-nya. Teman-teman seperti ini detail list-nya dia berwarna coklat juga ya karena menyesuaikan dengan warna si gamis ini Kak. Dia juga ada satu kancing. Nah, beda itu dia untuk Brina series ini dia hanya ada satu kancing dan juga satu pengait Kak. Nah, jadi kakaknya bisa ada dua opsi juga tentunya ya, bisa dikancing seperti ini dan juga bisa dilepas dijadikan outer saja. Nah, lagi di bagian depannya dia ada detail rempel Kakak, ya bulu rempelnya. Untuk rempel ini di bagian kanan kiri Kak di kedua sisi. Ya atau di bagian lengannya di 3/4, unik banget ya Kak. Dan untuk brand dia unik nih Kak. Motifnya itu outer 3/4 seperti ini dan juga ada detail kerutan dan list di bagian sikunya, di bagian tengah-tengahnya. Ya, jadi di bagian lengannya tuh cantik banget nih Kak. Nah, cantik dan juga unik ya di bagian lengannya seperti ini. Dan juga untuk cuttingan outer ini di ini pola penguin. Jadi makin ke belakang itu makin panjang teman-teman ya. Untuk di bagian depannya Kak, ke bagian untuk tapak depan dari Brina series kita yang warna butternut teman-teman. Ya kalau untuk yang warna butternut yaitu bagian depannya, itu di bagian belakangnya. Ya itu di bagian belakang dia lebih panjang untuk outernya dan juga ada detail kerutan dan list di bagian punggungnya. Jadi benar-benar di setiap sisi kita ada detail nih Kak ya. Di setiap sisinya ada detail Kak, di bagian belakang, di bagian depan, di bagian lengan semua ada detail nih Kak. Pastinya ada harga pun ada kualitas juga nih ya. Dengan harga 304.000. Ya Kak, dengan harga 304.000 saja, Kakak sudah dapat 2 pieces ini. Kakak sudah membawa pulang 2 pieces yang pastinya bisa dipakai terpisah. Kakaknya bisa pakai outernya aja, juga bisa pakai gamisnya aja dan tentunya bisa dipakai satu set seperti ini ya. Kalau dipakai satu set dia jadi lebih cantik nih Kak ya. Sebenarnya untuk si Brina size-nya yang warna butternut. Dan kita lanjut bahas ke bagian gamisnya ya. Kalau di bagian gamisnya ini, nah karena dia bahannya Max Mara ya Kak. Karena dia ini bahannya Max Mara jadi dia mewah banget nih Kak. Ya walaupun gamisnya aja, dia udah oke banget teman-teman. Ya, tuh detail bahannya seperti ini. Tuh. Itu bahannya mewah Kak ya. Dan juga dia ada detail resleting di bagian depannya, bisa tuh teman-teman busung juga. Dan dia ada saku di bagian kanannya Kak.
seperti ini ya, bagian satunya. Untuk di bagian lengan kita tetap beri detail kerutan seperti ini biar dia agak flat banget kak, ya biar tetap cantik nih di bagian lengannya. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini, dan juga pastinya wudu friendly juga kok ya, pastinya wudu friendly juga nih kak, atau semua gamis kita semuanya wudu friendly teman-teman ya, pastinya wudu friendly karena kita selalu ada pengait di bagian lengan ya kak. Ada kalau nggak kancing dia zipper kak, seperti si Reina sebelumnya tadi ya. Kita tuh di bagian lengannya tampak depan. Dan juga untuk cuttingannya pun dia cantik banget nih kak. Untuk cuttingannya juga seperti dia cantik di bagian depan kak. Itu di bagian belakang, di bagian lengan dia hanya polosan saja ya, dia tidak ada detail di bagian belakang. Nah kalau kita pakaikan lagi untuk outernya dia jadi lebih cantik lagi nih kak. Ini aku pasangkan lagi ya untuk outernya. Nah seperti itu brunei series kita ini ada di etalase nomor 9 kak ya. Dan juga untuk harganya tuh sama teman-teman, harganya tuh dia 304 ya untuk Rina dan juga Reina, dia sama nih kak harganya, jadi di 304 ribuan saja ya, 304.200 nih kak ya, boleh banget ya teman-teman, boleh banget ya, saja dicoret ya. Untuk warna butternut dia tuh kayak warna monokrom ya. Nah untuk warna monokrom dia berwarna hitam putih dan juga dia motifnya abstrak kak. Untuk warna monokrom dia, motifnya abstrak ya. Seperti itu kayak warna monokrom dan itu kayak warna butternutnya. Nah kita tersedia dua warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Untuk keduanya dia masih ready ukuran XL nya kan. Jadi kakaknya boleh banget ini ya, boleh banget nih kak, langsung saja di check out ya. Mungkin kalian juga, mungkin kakak selera kakak ini suka yang dengan outer gitu ya. Nah cantik banget nih, selera kakaknya bagus nih ya. Nah kita lanjut lagi nih kak. Nah kita akan ke langsung nomor. Nah mungkin juga kita akan, nah kita akan lanjut lagi deh kak untuk si Sena series kita di etalase nomor 3 nya ya. Aku akan pin lagi ya kak untuk Sena series kita. Nah untuk kakak juga kalau kakaknya masih ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan juga ya kak di kolom komentar. Mungkin kakaknya tadi ada yang belum jelaskan untuk penjelasan aku, boleh banget di komen-komen lagi, nanti akan aku jelaskan ulang ya untuk kakaknya. Nah kita lanjut lagi nih kak untuk Sena series ini ya. Untuk Sena, untuk Sena series ini dia kita tersedia 3 warna kak. Tadi kita lagi di warna. Halo Asri, gak bisa COD ya kak? Nah untuk fitur COD-nya, mohon maaf sekali kita untuk saat ini belum bisa teman-teman ya. Untuk saat ini kita belum bisa kakak untuk COD-nya ya. Nah untuk solusinya, kakaknya boleh dibayar di Alfamart atau di Indomaret terdekat dari rumah kakak. Dan juga tenang aja, kakaknya gak harus bayar malam ini juga kok. Ya kalau di Alfamart dia dikasih waktu 1x24 jam, jadi sehari ya nih. Nah sehari dari waktu kakak check out-nya. Nah jadi yang penting kakaknya sudah dapat kode pembayarannya. Ya setelah kakak check out, kakak pilih opsi Alfamart atau Indomaret, kakak mendapatkan kode pembayaran ya. Nah kode pembayaran itu yang pentingnya kak, kakak boleh screenshot, kakak boleh screenshot ataupun disalin juga boleh. Nanti besoknya atau besok paginya atau besok sorenya kakak boleh ke Alfamart atau Indomaret terdekat. Nanti kakak tunjukkan ke kasirnya untuk kode pembayarannya. Dan juga itu sudah mendapatkan harga promonya kok kak ya. Yang penting kakak sudah check out, ya, yang penting kakak sudah check out dan juga sudah mendapatkan kode pembayaran. Nanti dia sudah terpasang sendiri untuk promonya ini ya. Jadi walaupun kakaknya bayar besok, kakak tetap dapat promonya kok ya. Walaupun kakak bayar besok dia gak bakal kembali ke harga normal kok. Pas tagihannya gak bakal kembali ke harga normal ya. Kakak bakal tetap dapat harga promonya. Jadi untuk kakaknya boleh dibayar di minimarket terdekat ya. Nanti kakak boleh dibayar boleh malam ini ataupun boleh di besok paginya ya. Untuk malam ini mungkin kakaknya kesian, saya sudah malam-malam ke Alfamart, kakak boleh dibayar di besok paginya ya. Sudah kayak untuk kakak boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Itu untuk kakaknya yang mau bayar cash ya. Untuk kakaknya yang mau bayar cash, kalau kakaknya ingin yang virtual boleh di Dana, OVO, GoPay ataupun transfer bank ya. Untuk transfer banknya ada pilihan BCA, BRI dan juga BNI teman-teman ya. Kakaknya boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Untuk fitur CD-nya kita mohon maaf sekali belum bisa ya kak, kalau boleh dicoba untuk cara yang aku jelaskan tadi ya. Nah kita lanjut lagi nih kak, tadi kita ada di Sena series teman-teman ya, masih di Sena series ya. Nah kita lanjut lagi untuk Sena seriesnya. Tadi kita ada di warna red berry teman-teman. Kita ada di warna berry-nya seperti ini. Di ini warnanya elegan, mewah dan juga anggun nih kak. Warnanya seperti ini untuk warna red berry kita. Cantik banget ya kak untuk detailnya dia sama teman-teman. Ini untuk warna red berry. Dan terakhir di sini kita punya di warna black ink ya. Jadi kita punya 3 warna cantik nih kak. Warna black itu dia berwarna hitam pekat teman-teman ya. Di warna black ink yang seperti ini. Nah jadi kita punya 3 pilihan warna cantik kita, ada di warna black ink, ada di warna red berry dan juga di warna sky blue nya ya. Ada 3 pilihan warna cantik dan juga ada 5 ukuran teman-teman, ada SML XL juga di triple XL nya ya. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih langsung saja di check out ya. Untuk si Sena series ini kita lagi diskonin 10% nih kak, dari harga Rp260.000 jadi Rp234.000an saja, lumayan banget nih kak. Jadi tunggalannya boleh banget nih ya, mumpung kita masih berjalan nih kak harga promonya. Karena untuk harga promonya pun mengikuti waktu live aku kak ya. Jadi waktu live kita untuk sesi malam ini kita hanya sampai jam 8 malam saja ya. Jadi di atas jam 8 dia sudah otomatis kembali ke harga normal teman-teman. Jadi sebelum jam 8 ya kak, mumpung masih
masih ada waktu, kalau boleh banget nih langsung saja di check out dan juga langsung di pay mereka kaya. Seperti untuk si sales kita, ya boleh banget kak di check out. Mungkin kalau sudah check out kak boleh kabarin aku nih ya. Setelah check out kakak boleh kabarin aku nih. Kakak aku sudah check out barang ini. Kakak aku sudah check out dan juga payment. Nah boleh banget dikabar-kabarin juga di kolom komentar nih agar kita prioritaskan pesan kakak. Oke. Okay? Nah kita lanjut lagi nih kak untuk koleksi berikutnya ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan ke etalase nomor. Nah, ayo buat teman-teman semua boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya. Kita lanjut di kakak nomor 4. Di sini kita punya Tara series ya. Untuk Tara kita tersedia dua warna cantik juga. Ini kan Tara series ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, untuk Tara series kita tersedia dua warna cantik di warna cherry dan juga di warna orange-nya. Akan aku spill satu persatu ya. Jadi yang pertama, di sini kita punya di warna cherry, teman-teman. Untuk warna cherry itu dia dipadukan dengan warna hitam. Dia keduanya sama kok, dipadukan dengan warna hitam juga. Dan juga untuk si Tara series ini, kita memadukan tiga bahan premium ya, Kak. Kita memadukan tiga bahan premium di dalam satu gamis ini, Kak. Yang pertama di sini ada bahan silk printing premium. Kita untuk bahannya seperti ini. Untuk bahan untuk motifnya ini dia bermotif polkadot dan juga bintang-bintang. Unik banget ya, cantik banget nih, Kak. Di bagian sampingnya, di bagian samping motifnya dia ada detail payetnya, Kak. Untuk detail payet kita seperti ini ya. Untuk payet kita pun pastinya rapi nih, Kak, karena kita handwork. Ya, kita menjahit memakai tangan. Jadi bukan payet tempelan. Pastinya lebih kuat dan juga lebih rapi ya. Walaupun kakaknya cuci memakai mesin cuci juga ya. Untuk kakaknya yang cuci memakai mesin cuci, dia mati, Kak, ya. Karena kita pun pemakaian pribadi masih aman nih, Kak, ya. Untuk payet-payet kita tuh sampai saat ini, Kak, di masih aman-aman aja, teman-teman, ya. Di bagian payet itu seperti, Kak, di kedua sisinya, di bagian kanan-kiri. Dan juga di bagian layar pertamanya, ya, Kak, di bagian layar pertama dia berbahan sifon Arab. Dia memakai bahan Arabic sifon. Dan bahan sifon Arab ini, dia bahannya itu dia halus dan juga lembut banget, nih, Kak, ya. Itu detail bahannya. Itu detail bahan dari sifon Arab, Kak, seperti ini. Dan juga dia ini ada detail payet di bagian layarnya juga, ya. Tuh detail payetnya seperti ini, Kak, detail payet di bagian layernya. Nah, cantik banget ya, Kak, detail payetnya seperti ini. Dan juga pastinya rapih, teman-teman. Dan juga untuk di layer kedua, dia sama, Kak, memakai bahan silk printing premium juga. Dan di bagian layer ketiga, di bagian paling bawah, dia memakai bahan jet black, ya. Jadi ada bahan sifon Arab, ada bahan silk printing premium, dan juga ada bahan jet black. Ya, kan ada tiga bahan premium, Kak, di dalam satu gamis ini. Jadi pastinya pun ada harga, ada kualitas, Kak, ya. Pastinya pun ada harga, ada kualitas. Dengan harga Rp465.000, Kakak sudah dapat nih gamis secantik ini, Kak. Ya, kita lagi diskon 5% nih, Kak, dari harga Rp490.000. Jadi Rp465.000 saja. Lumayan banget kan harga promonya. Jadi buat teman-teman boleh banget. Jadi ini salah satu premium series kita juga, Kak. Ya, ini salah satu premium series kita juga, teman-teman. Seperti ini ya, juga terasa dan juga di bagian lengannya pun ya. Di bagian lengannya pun enggak kalah cantik nih, Kak. Di bagian tangan dia ada detail payet juga di bagian sekitar siku dan dia ada bahan sifon Arab juga. Ya. Untuk cuttingannya seperti ini, Kak. Nah, unik banget kan dan juga cantik pastinya. Bagian lengannya ya. Dan juga dia di bagian tangan itu dia bermotif, teman-teman. Dan juga ada step punching seperti ini ya. Untuk kaca pun dia printing juga, Kak, menyesuaikan dengan motif si gamisnya juga ya. Untuk tampak depan, untuk bagian depan dari Tara sales kita, Kak, seperti ini. Dan di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian tangan dia kurang lebih sama, teman-teman. Yang membedakan hanya di bagian payet belakang saja ya. Di bagian belakang dia tidak ada payet di sampingnya, Kak. Hanya di bagian layarnya saja ini ya. Dan jadi beda itu aja, Kak, di bagian belakangnya. Dan juga dia ada detail satu kancing dan satu resleting belakangnya seperti ini ya, di bagian belakang. Nah, Tara series ini ya, kalau Tara series ini kita tersedia 4 ukuran, Kak. Ada di SM, L, XL ya. Ketika yang sudah aku pegang ini ada di ukuran L, teman-teman, dengan LD 105 cm ya. Ukuran L kita dengan LD 105 cm, teman-teman. Ya, untuk kalanya boleh banget nih. Untuk gamis-gamis lebarannya boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Ini juga buat kondangan pun oke banget tuh. Ya, untuk kondangan pun oke banget nih, aku sih Tara series ini. Ketika Tara seriesnya. Dan yang kedua di sini kita punya di warna orange. Ya, tapi warna orange ini seperti Kak, ini sama ya. Memadukan dipadukan dengan warna hitam juga dan juga untuk motifnya pun dia sama, Kak, bermotif polkadot dan juga bintang-bintang. Ya, hanya berbeda di bagian warna motifnya saja. Untuk di bagian depannya seperti ini ya, dia sama, Kak, untuk detailnya. Untuk di bagian depan, untuk tampak depan dari yang warna orange itu di bagian belakangnya ya. Jadi kita tersedia dua warna cantik, Kak, di warna orange dan juga di warna cherry-nya ya. Ada dua warna cantik, juga ada 4 ukuran di SML XL. Ada di nomor 4, Kak. Namanya Tara series, lagi diskon 5% teman-teman ya. Jadi Rp490.000. Jadi Rp465.000 saja. Lumayan banget ya, Kak. Boleh banget ya. Teman-teman boleh banget langsung saja dicekat ya. Boleh dicicil dari sekarang nih, Kak, untuk gamis-gamis lebarannya. Ya, karena bulan depan kita sudah puasa, teman-teman ya. Bulan depan alhamdulillah kita sudah puasa. Jadi lebaran pun sebentar lagi nih, Kak, ya. Boleh banget nih dicicil dari sekarang untuk gamis-gamis lebarannya. Ya, karena kalau sudah dekat-dekat pasti sudah susah nih, Kak, ya. Pasti sudah susah dan juga sudah repot, sudah banyak yang habis, teman-teman. Ya, itu makanya boleh banget nih.
langsung saja di check out ya. Sedangkan Tentara seriesnya, Tentara sedia dua warna cantik ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi nih Kak ya. Kita akan ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita akan ke etalase nomor 5 nih Kak. Di sini kita punya Faira series ya. Untuk Faira sendiri kita tersedia 3 warna cantik Kak ya. Tapi 3 warna Kak, teman-teman, untuk Faira series ada juga ada 4 ukuran ya Kak. Untuk Faira kita tersedia 4 ukuran, teman-teman. Nah, seperti itu untuk Faira series kita. Yang pertama di sini kita punya di warna royal blue, teman-teman. Kita punya warna royal blue seperti ini. Ini perpaduan antara warna biru denim. Ya, perpaduan antara warna biru denim dan juga berwarna abu muda ya. Untuk bahannya kita memakai bahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe. Juga bahannya seperti ini, Kak. Untuk detail di bahannya tuh dia bahannya pun unik dan juga pastinya agak pasaran, Kak, untuk motifnya pun ya. Untuk motifnya dia bermotif kotak-kotak persegi panjang seperti ini, teman-teman. Ya, Kak. Untuk motifnya ini dia dari leher, miring nyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini, Kak. Nah, seperti ini ya. Kita tampak depan ya. Dan ini polanya unik banget nih ya. Untuk desain dan juga polanya dia unik tapi tetap kelihatan simple banget ya. Jadi masih oke banget nih, Kak, untuk dipakai daily wear ya. Dipakai sehari-hari. Ini bagian depan, tampak depan seperti ini. Dan juga dia ada sapu di bagian kanan ya, Kak. Baik, ada juga di bagian lengan. Di bagian lengan dan dia dari sini ke bawah bermotif seperti ini, juga ada detail frill di bagian tangannya. Nah, jadi pemanis banget nih, Kak, di bagian tangan ya. Kalau kita pakai jadi cantik banget, teman-teman, di bagian lengannya. Dan juga ada satu kancingnya seperti ini. Ya, untuk di bagian depan. Tampakkan dari Faira series kita, yaitu di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakang dia hanya polosan saja ya, Kak, dia polos, tidak ada detail, hanya satu kancing dan juga satu resleting belakangnya seperti ini ya. Namanya Faira series, teman-teman, ada di etalase nomor 5 Kak, lagi diskon 10% dari yang harganya 305.000, jadi 274.000 saja. Lumayan banget ya, Kak, dari 305 jadi 274 ya. Buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya, Kak, di etalase nomor 5 nya itu tersedia 3 warna cantik, di warna royal blue, lagi-lagi ada di warna orchid ya, Kak. Untuk di warna orchidnya seperti ini, Kak. Di warna orchidnya jadi perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna krem ivory ya. Untuk detail bahan dan juga motif dia sama, teman-teman, seperti ini ya. Dan yang terakhir di sini kita punya di warna grey shadownya. Untuk warna grey shadow ini berwarna abu muda dan juga hitam ya, dia mendominasi yang warna hitamnya, Kak. Ini untuk ketiga warnanya ya, Kak. Untuk ketiga warna dari Faira series kita di warna grey shadow, di warna orchid dan juga di warna royal blue, tiga pilihan warna. Dan juga ada 4 ukuran di SMLXL ya. Buat teman-teman boleh banget nih. Kalau sudah suka, ada warna ada ukuran, boleh banget deh, Kak. Tunggu apa lagi, langsung saja di check out ya. Di tas nomor 5-nya. Namanya Faira series, teman-teman. Ya, Kak. Dia buat sehari-hari masih oke banget. Buat jalan-jalan pun oke banget nih pasnya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih. Langsung saja di check out ya, Kak. Baru ditambah nih, Kak, koleksi-koleksi gamis cantiknya ya. Untuk Faira series kita, Kak, di tas nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut lagi, teman-teman. Ya, Kak, kita akan lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, ayo buat teman-teman semua, gak kerasa nih, Kak, tinggal di 6 menit terakhir, teman-teman ya. Tinggal 6 menit terakhir ya. Boleh banget nih, Kak, dipakai 6 menitnya buat di waktu di check out ya. Untuk waktu check out ya, Kak, boleh dipakai 6 menitnya untuk di check out, teman-teman, karena untuk setelah 6 menit dia akan kembali ke harga normal ya. Ayo, menit-menit terakhir boleh langsung dipakai untuk check out, teman-teman ya. Boleh langsung dipakai untuk check out nih, Kak, untuk di menit-menit terakhir ini ya. Teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman, ke etalase nomor 7 nih, Kak. Di sini kita punya Azua series ya. Untuk Azua series ini kita tersedia 2 warna, Kak, ya. Bukan tersedia, tinggal di 2 warna malah ya, tinggal di 2 warna saja. Tersisa di 2 warna terakhir, yaitu di warna navy dan juga di warna macanya ya. Untuk warna pink dan juga untuk warna tosca, mohon maaf sekali sudah habis nih, Kak, ya. Sudah sold out dan juga sayangnya tidak di stok lagi, teman-teman ya. Dan juga untuk ukurannya pun sudah terbatas banget nih, Kak, ya. Untuk Azua ini dia sudah sedikit banget, teman, untuk stoknya ini akan aku beres ya, Kak. Yang pertama di sini kita punya di warna matcha. Yang itu warna matcha seperti ini, Kak. Dia warnanya hijaunya kalem, soft banget kayak warna hijaunya seperti ini. Itu tuh di warna hijau matchanya. Untuk bahannya dia sama pakai bahan Lady Zara Premium. Jadi bahannya sama dengan yang aku pakai sekarang ya. Nama bahannya Lady Zara Premium, Kak, seperti ini. Ya kan detail bahannya. Dan juga dia ini ada detail aksen kancing di sebelah kiri. Ya, hiasan kancingnya seperti ini. Untuk pemakaiannya kita ada resleting di bagian belakang. Ya, untuk kancing di bagian depan dia hanya hiasan saja, Kak, hanya aksen saja ya. Untuk kancingnya pun dia berwarna matcha juga, teman-teman. Dan juga di bawah kancingnya ya, sejajar dengan kancing ini, dia ada detail lipitannya, Kak. Nah, di bagian depan seperti ini ya. Tampak depan dari Azo series kita. Cantik dan juga simple nih, Kak. Dan juga dia ada list di bagian pinggang dan ada sakunya di bagian kanan. Seperti ini ya, di bagian depan ya. Dan juga untuk di bagian lengannya pun gak kalah cantik kok, Kak. Di bagian tangan dia ada detail perutan seperti ini ya, Kak, ada detail perutannya. Dan juga untuk perutannya uniknya hanya setengah saja, teman-teman. Jadi jatuhnya itu di bagian samping tangan kita
ya, untuk bagian perutannya seperti ini. Dan juga dia ada dal satu kancingnya, ya, untuk bagian depan. Dan untuk di bagian belakang dia ada dal list dan juga satu ruting belakang, kak. Ya, di belakangnya. Dan juga untuk warna maca ini, dia tinggal satu pieces terakhir. Ya, benar-benar tinggal satu, less banget nih, kak. Ya, tinggal di warna tinggal di ukuran M saja. Tinggal di ukuran M saja dengan LD 100 cm. Ya, untuk ukuran M kita dengan LD 100 cm. Jadi buat teman-teman yang sudah suka warna dan juga modelnya, dan kebetulan pas nih kak ukurannya enak, boleh banget nih langsung saja di CKTK, mumpung lagi diskon 10% juga. Ya, mumpung lagi diskon 10% juga, harganya cuma jadi 222.000. Ya, harganya 222.000 banget untuk kakaknya, boleh langsung di check out ya. Boleh langsung diamanin nih kak. Langsung diamanin, langsung di gercepin, langsung dihabisin nih kak. Yang untuk aksesoris tinggal satu piece ini aja. Di warna maca tinggal satu piece ini aja. Ya, itu kakaknya boleh banget nih, langsung saja di check out ya. Dan di kedua di sini kita punya di warna navy ya. Nah, untuk warna navy ini dia tinggal di dua ukuran terakhir ya. Nah, jadi sebelumnya untuk aksesoris ini ya, untuk Azwa etalase 6 dan juga 7 ya kak, khusus dua etalase itu kita ada 4 ukuran, namun dimulai dari ukuran M. Ini adalah M, L, XL, dan ini double XL nya Nah, jadi untuk warna navy ini dia tinggal di ukuran M dan juga double XL saja ya, dan juga per ukuran tinggal 1 piece teman-teman. Jadi tinggal ukuran M tinggal 1 piece dan juga ukuran XL tinggal 1 piece ya. Jadi untuk Azwa ini sudah benar-benar menipis banget dengan stoknya, jadi untuk kalian boleh banget langsung digercepin ya, langsung digercepin, langsung diamanin nih kak untuk gamis-gamisnya. Untuk warna navy seperti ini, buat teman-teman yang lebih suka warna gelap mungkin boleh diambil di warna navy kita ya, warna navy nya teman-teman. Sebenarnya jadi untuk Azwa kita tinggal di dua warna terakhir saja, tinggal di warna navy dan juga tinggal di warna macanya. Untuk ukurannya pun sudah terbatas banget nih kak, jadi pokoknya boleh banget nih langsung saja di check out ya. Dan sama 7 lagi diskon 10% kak, harganya cuma jadi 222.000an saja ya. Dan juga nih kak, aku informasi ke teman-teman semua ya, aku informasi ke teman-teman semua bahwa kita juga akan ikut untuk event IFW Indonesia Fashion Week 2023 yang akan diselenggarakan dari tanggal 22 sampai 26 Februari. Jadi di akhir bulan ini kak, ya di akhir bulan Februari kita akan ikut event juga. Lokasinya ada di Jakarta Convention Center, GBK Jakarta Pusat ya, di JCC Senayan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman di daerah Jakarta sekitarnya ya, buat teman-teman ZNR di Jakarta yang di daerah Jakarta sekitarnya, bisa banget itu datang juga untuk tanggal 22-nya ya kak, di Senayan teman-teman ya. Pokoknya boleh juga nih datang ke booth kita juga ya kak. Jangan lupa datang ke booth kita juga di Assembly Hall nomor 94 ya kak. Nanti untuk denahnya mungkin akan kita update lagi ya. Nanti buat teman-teman jangan lupa datang juga nih untuk eventnya, dia ada 5 hari tahun ya, 22, 23, 24, 25, dan juga 26 ya, dari 22 juga 20, sampai 26 Februari 2023 ya. Dan pastinya pun banyak banget koleksi-koleksi cantiknya ya kak, banyak koleksi-koleksi cantik yang modis-modis banget ini ya, cocok dipakai untuk gamis lebarannya mungkin, yaitu gamis-gamis harian ataupun gamis-gamis untuk acaranya nih. Pastinya banyak banget nih ke koleksi-koleksi spesialnya ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang juga nih nanti ke booth kita ya, di Assembly Hall nomor 94. Jangan lupa dicatat nih kak, jangan lupa dicatat di Assembly Hall ya kak, di Assembly Hall nomor 94 ya, di Assembly Hall nomor 94 ya. Jangan lupa datang kak ya, kita tunggu kehadiran teman-teman semua nih ya. Aku pengen lihat nih teman-teman ZNR semua ya, kita pengen ketemu juga nih teman-teman ZNR semua ya. Nah, untuk kakaknya, ayo kak, gak keberasa nih kak, tinggal di 1 menit terakhir ya, tinggal di 1 menit terakhir. Ayo, boleh dipakai untuk di check out kak ya, boleh dipakai untuk check out teman-teman ya, 1 menit terakhir boleh dipakai untuk check out. Ayo, aku tungguin kakaknya untuk check out dulu sebelum kita akhiri live-nya ya. Sebelum kita akhiri juga harganya kembali ke harga normal, kakak boleh di check out nih kak, sebelum kita akhiri live ya teman-teman ya. Nah, untuk kakaknya apa ada pertanyaan lagi? Atau kakak juga mungkin boleh bertanya tentang Indonesian Fashion Week juga boleh ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan aku bisa akhiri ya kak untuk live kali ini. Terima kasih banyak untuk 6 round terakhir, untuk 6 round terakhir yang sudah setia live sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan juga tulis ada komen-komen yang sudah like dan juga tulis ada check out, terima kasih banyak kak. Mohon maaf juga aku ada salah kata ataupun sikap teman-teman ya. Nah, untuk live kali ini kita bisa akhiri dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.